kamu. Siap tempur besok ya. Begitulah teman-teman untuk cara pemasangan dari handle-nya ya, handle antarasnya ya. Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Kali ini saya akan mengganti handle dari antares saya. Ini baru teman-teman, kemarin saya beli di Shopee ya. Oke, seperti apa cara untuk mengganti handle antares? Simak terus videonya teman-teman. Oke, kemarin saya baru beli dari Gemes ya, masih baru Mas Bro, langsung kita buka. Kosong, warna apa-apa nih Mas Bro, tidak ada apa-apanya. Indahnya tuh, cakep habis. Oke, langsung aja kita pasang ke antares kita. Handle baru, handle anyar. Oke, Mas Bro, teman-teman langsung aja kita buka. Ini kemarin juga masih saya pakai ya. Ini di sini ya, untuk teman-teman yang belum tahu. Tuh ada penguncinya ya, obeng minusnya. Langsung dibuka aja sama obeng minus. Mudah banget cara menggantinya untuk teman-teman yang belum sampai keluar. Nah, sudah tinggal ininya dicongkel. Tuh kan. Naik ya. Ini pengunci dari murnya ya, mur handle utamanya. Terus kalian ini juga bisa pakai kunci 10. Ingat teman-teman, cara bukanya ya, untuk handle-nya itu jangan buka ke kiri ya, bukanya untuk ke kanan. Nanti ke sana ya. Jadi ngelawan dari bukanya ke kanan ya. Biasanya kan kalau buka ke kiri ya, ini buka handle-nya itu ke kanan. Oh, teman-teman yang belum tahu ya, ke kanan saja. Ya, tinggal kita putar. Gampang sekali. Tuh kan. Terus tinggal kita ambil. Tuh. Mudah banget kan? Jangan dibaret-baretin, sayang. Ini baru ya, kemarin saya ambil yang 100 mm. Wih, tambah glowing Mas Bro. Wih, teman-teman keren banget ini. Ini kan, ini yang 10 ya, 10 cm. Ini kalau yang ini 90 cm lah. Ya, ambil yang lebih panjang supaya lebih fitnya lebih enak ya. Seperti ini. Harganya istimewa ini. Teman-teman. Masih dibungkus. Dibungkus. Tandanya masih baru. Oke, kita buka.
kuncinya ini di dalam teman-teman, jangan lupa ya, di dalam ini nggak ada sih ya, biasanya di dongan ini kuncinya, kuncinya khusus ya, kunci R-nya khusus, dan ada kuncinya biasanya tuh, satu kan nih kuncinya ada di sini. Ada dua ya. Bentuknya sama ya. Tuh. Oke, langsung kita buka aja ini. Kita ambil kuncinya satu aja. Penguncinya. Untuk harga handlenya sendiri nanti bisa langsung cek di deskripsi ya. Harganya istimewa banget. Tapi emang keren sih ya, bagus banget ya. Kan ada tiga. Oke. Ini langsung aja dimasukin. Ingat tuh lubangnya ya, teman-teman. Oke, sudah seperti itu. Langsung kita pasang nih ya. Jangan lupa ini loh, tuh lubangnya disamain teman-teman, Mas Bro. Selep lah, tinggal kita kasih ring, masukin ring di sini ya. Oke, cukup satu saja, tinggal kita kunci sama penguncinya ini pas teman-teman. Soalnya kalau ini rat, kalau nggak pas biasanya masuknya miring ya, itu kan udah pas ya, tuh udah pas Mas Bro, harusnya tadi kita tekan ya, ngencanginnya ke sini ya, jangan lupa ya. Oke, sudah beres, makin gahar aja teman-teman, ya kan, makin kinclong ini, mantap, kinclong abis ini si Antares-nya, keren. Kita langsung lepas aja ya, besok juga mau dipakai, nggak dilepas buat apa. Beuh, gembus Mas Bro, enak banget ini, masih dibungkus kayak tape bae Mas Bro. Yuh, jenis-jenis banget Mas Bro. Kita ke arah Mas Bro. Tangles banget Mas Bro. Siap tempur besok ya. Begitulah teman-teman untuk cara pemasangan dari handle-nya ya, handle Antares-nya ya. Enak banget benar. Emang ini harga bawa kenyamanan ya, tuh kan. Keren. Keren habis tuh. Mantap. Antares-nya tuh. Itulah cara mengganti bed casing ya, handle bed casing dari Antares DC-nya. Mantap. Kita langsung amiskan besok. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan videonya. Semoga video yang bermanfaat. Yang baru gabung silahkan ditekan tombol like, comment, subscribe. Terima kasih supportnya.
dukungannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu, salam santun, satu hobi.